di KPM. Didik TV KPM. Assalamualaikum, salam sejahtera penonton saluran Didik TV KPM. Saya Nisa K akan bersama-sama dengan anda di Bina Upaya Guru. Terima kasih kepada semua yang masih lagi menyokong Bina Upaya Guru. Pelbagai lagi topik yang sama-sama kita nak bincangkan dan sama-sama kita akan kongsikan kepada anda semua laluan kerjaya kemenjadian hala tuju guru-guru di Malaysia. Tidak kiralah guru-guru ini mereka yang berkhidmat di bilik darjah ataupun mereka ini terdiri daripada golongan pensyarah atau yang berkhidmat di bahagian pentadbiran. Satu lagi tajuk seperti yang saya sebutkan tadi ingin kita kongsikan dan bincangkan bersama-sama dengan tetamu jemputan kita pada hari ini. Tajuk kita, pembitaraan pemimpin pendidikan cemerlang. Jadi saya ingin mempersilakan tetamu jemputan kita pada hari ini yang berusaha Dr. Mohd Nuri bin Mustafa yang merupakan pensyarah kanan Jabatan Pembangunan dan Kelestarian Institusi Cemerlang dari Institut Aminuddin Baki. Selamat datang Doktor. Sebelum saya pergi kepada soalan pertama saya Doktor, mungkin ada yang masih tidak mengerti di manakah kita punya sudut pandangan ataupun angle mengenai pembitaraan yang sedang kita bincangkan ini. Apakah itu pembitaraan daripada sudut aspek topik kita hari ini Doktor? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Selamat pagi kepada semua penonton. Jadi pembitaraan ini adalah sebenarnya satu bidang kecemerlangan lah. Yang ada di sekolah. Jadi pembitaraan ini adalah merupakan satu usaha untuk maknanya mencongkel bakat yang ada di kalangan pelajar. Baik. Mungkin Doktor boleh kongsikan apa antara usaha, mungkin program-program yang dijalankan untuk membantu dan juga menambah nilai kepada pegawai perkhidmatan pendidikan ini melalui Institut Aminuddin Baki. Ya. Sebelum daripada saya meneruskan penyampaian saya pada pagi ini, terlebih dahulu saya ingin maklumkan bahawa fokus IAB adalah kepada kemahiran membentuk kemahiran kepimpinan pendidikan di sekolah kan. Jadi itulah merupakan peranan, salah satu peranan yang dilakukan oleh IAB terhadap pemimpin pendidikan di sekolah. Jadi program KPM sendiri pun terlalu banyak untuk maknanya meningkatkan kecemerlangan di sekolah kan. Jadi di IAB pun banyak program-program yang dikhususkan kepada para pemimpin pendidikan ini. Salah satu daripada program yang telah diwujudkan oleh IAB untuk membangun kepimpinan pendidikan ini ialah program GRIL. GRIL ini adalah merupakan rekasan daripada From Grid to Excellent Educational Leaders Course. Kan? Ataupun dalam bahasa kita ialah program pembintaraan pemimpin pendidikan. Jadi ini adalah merupakan satu kursus. Dia ada modul khas yang telah dibentuk oleh IAB untuk membangun pemimpin-pemimpin yang telah cemerlang. Pemimpin-pemimpin yang telah cemerlang yang merupakan sebahagian daripada usaha pembangunan profesional yang berterusanlah kepada pemimpin-pemimpin yang cemerlang ini. Jadi kursus ini berfungsi untuk mengorak langkah pemimpin cemerlang ini ke arah melestarikan kecemerlangan mereka. Jadi program GRIL ini telah pun bermula pada tahun 2014 sehingga tahun 2015 yang lepas kan, selaras dengan tanggungjawab IAB untuk membangunkan inisiatif pendidikan merusi program transformasi kerajaan. GTP kan. Jadi GTP 2.0 ini seperti mana yang terkandung dalam pelan pembangunan pendidikan Malaysia lah dalam tempoh 2013 dan juga 2000 sehingga ke 2025. Walaubagaimanapun program ini, program GRIL ini telah pun berhenti sekejap, ditangguhkan pelaksanaannya pada tahun 2016 dan juga pada tahun 2017 kan, untuk memberi tumpuan kepada kursus
kepada PGB yang berprestasi sederhana dan juga rendah, kan? Kemudian pada tahun 2018 kursus ini diteruskan pula, kan, untuk menyumbang usaha kecemerlangan pengetua dan juga guru besar di sekolah masing-masing. Baik, secara ringkasnya mungkin boleh doktor kongsikan apakah objektif program yang telah disebutkan tadi? Ya, seperti mana yang saya telah sebutkan tadi, bahawa IB memberi tumpuan kepada program pembangunan pemimpin pendidikan di sekolah, kan? Jadi program-program ini yang kita dah laksanakan ini sebenarnya adalah untuk ada objektif tertentu. Ada yang pertamanya adalah untuk mengembangkan potensi PGB ataupun pengetua guru besar yang berprestasi ini, prestasi tinggi, dengan mencabar kemampuan diri dalam aspek pengetahuan, kemahiran, sikap, minda dan juga emosi, kecergasan, kecerdasan dan juga spiritual mereka, kan? Itu satu objektif yang merupakan objektif yang pertama. Maknanya kita nak mengembangkan potensi PGB lah, kan? Dan objektif kita yang kedua ialah memantap dan juga menambah baik kualiti kepimpinan dan pengurusan secara kreatif dan juga inovatif untuk melonjakkan kecemerlangan individu dan juga prestasi organisasi. Kan? Dan yang ketiga ialah menghayati model bisnes, kan, dalam industri yang lain, dan merangka serta mengaplikasikan model ini mengikut konteks organisasi masing-masing. jadi yang ini maknanya objektif ini ada dalam modul kita lah nanti. Dan juga kita nak mengenal pasti, mempelajari, mengubah suai dan melaksanakan amalan-amalan terbaik daripada organisasi yang lain untuk digunapakai dalam organisasi sekolah lah, yang boleh meningkatkan prestasi sekolah, kan? Dan seterusnya ialah kita berkongsi amalan terbaik pemimpin cemerlang dengan mengadaptasikan amalan-amalan tersebut dalam pengurusan dan juga kepimpinan sekolah. Dan yang terakhir ialah memimpin pengetua dan juga guru besar ini berkongsi dalam PLC kepada pengetua yang lain. Baiklah, saya pasti banyak pengisian-pengisian yang telah disusun rapi untuk program yang telah disebutkan. Tetapi kita akan berbicara dengan lebih lanjut selepas ini. Ayuh kita nak rehat seketika. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini ke Bina Upaya Guru. Terima kasih masih menonton Bina Upaya Guru di saluran Didik TV KPM. Masih lagi membincangkan topik pembitaraan pemimpin pendidikan cemerlang bersama-sama dengan saya yang berusaha Dr. Mohd Nuri bin Mustafa dari Institut Aminuddin Baki. Kita membincangkan tentang satu program yang dipanggil GRIL. Bercakap mengenai program ya Doktor, pastinya ada telah dilengkapkan dengan pengisian, latihan dan sebagainya. Mungkin Doktor boleh kongsikan dengan lebih lanjut bagaimana pelaksanaan program ini dijalankan. Jadi GRIL ini dari segi perjalanan modulnya dia mempunyai lima fasa. Ada lima fasa. Jadi fasa pertama merupakan fasa pengisian maklumat. Di mana peserta pada fasa ini akan mengambil maklumat daripada modul melonjak potensi individu. Mereka maknanya akan mempelajari aspek-aspek yang berkaitan dengan bagaimana nak membangunkan diri sendiri, menjadi sebagai seorang pemimpin yang cemerlang lah, kan? Dan penerokaan kecemerlangan diri untuk meningkatkan prestasi organisasi. Jadi itu satu modul lagi yang di sampaikan kepada para peserta yang mengikuti kursus inilah. Dan yang ketiga pada fasa yang pertama ini adalah modul model bisnes yang berjaya. Maknanya mereka akan mempelajari macam satu tools lah, tools yang boleh maknanya mereka guna pakai semasa mereka berada pada fasa yang kedua nantilah, kan? Iaitu fasa sandaran, kan? Jadi itu antara beberapa pengisian maklumat dalam fasa yang pertama yang disampaikan kepada para peserta yang mengikuti kursus GRIL ini, kan? Baik, semua ini adalah merupakan satu satu modul yang maknanya
akan meningkatkan kompetensi para pemimpin pendidik yang cemerlanglah di sekolah ini kan. Jadi masuk fasa yang kedua setelah mereka diisi dengan maklumat-maklumat tadi kan. Pada fasa yang kedua ini mereka akan membuat sandaran industri di syarikat kan. Mereka buat sandaran industri di syarikat korporat. Seperti mana yang telah kita buat sebelum ialah syarikat Produa, syarikat Honda kan, dan juga KPJ pun ada kan. Itu dia. Jadi mereka akan diagih ke ke syarikat-syarikat ini untuk mereka mengambil beberapa amalan-amalan terbaik yang di dibuat di syarikat ini ataupun yang dilakukan di syarikat ini kan. Sebagai contoh kita tengok di KPJ dia ada satu slogan Care for Life kan. Jadi slogan ini sebenarnya bagaimana para pemimpin ini akan mengadaptasikan untuk digunapakai di sekolah. Mungkin maknanya mereka akan mengubah suai lah daripada Care for Life kepada Care for Pupils ataupun Care for Students dan juga sebagainya. Ini pada fasa ini salah satu daripada sandaran yang industri. Mereka akan ambil ataupun guna pakai amalan yang terbaik yang ada di syarikat tersebut untuk digunakan di sekolah lah. Seterusnya masuk kepada fasa yang ketiga. Fasa yang ketiga mereka akan membuat projek. Melaksanakan projek di sekolah. Bagaimana maknanya mereka nak nak meningkatkan prestasi di sekolah lah. Dengan menjanakan satu projek yang boleh dikatakan sebagai projek yang inovasi, berinovasi kan di sekolah. Jadi salah satu daripada mungkin maknanya mereka ada buat satu keusahawanan di sekolah, memelihara menternak ikan keli dan juga sebagainya kan. Kan bina kolam di sekolah. Ada kolam ikan di sekolah kan sebagai contohnya dan menjana pendapatan. Keusahawanan. Keusahawanan kan. Kemudian pendapatan itu pula disalurkan kepada pelajar-pelajar yang tidak berkemampuan. Kan. Dan fasa yang keempat mereka akan berkongsi pengalaman projek mereka yang mereka buat di sekolah itu dengan PGB yang lain, pengetua dan juga guru besar yang lain dalam satu PLC lah dengan rakan-rakan mereka kan, untuk maknanya orang lain pun dapat manfaat bersama ilmu ataupun pengetahuan ataupun maknanya manfaat lah. Inovasi projek itu mereka dapat manfaat juga untuk sekolah-sekolah mereka kan. Kemudian pada fasa yang kelima ini adalah fasa yang paling terakhir lah, yang merupakan fasa yang cukup mencabar lah kepada para peserta, iaitu fasa yang kelima ini para peserta akan membentangkan hasil projek itu dalam satu kolokium. Dalam satu kolokium dan mereka dikendaki membuat menulis proceeding projek mereka dan projek mereka tadi dibukukan kan. Dan pada fasa ini kita menjemput juga para pengetua guru besar yang lain untuk datang bersama mendengar apakah projek yang dianggap sebagai inovasi yang telah dilakukan oleh peserta kita ini. Baik, saya pasti apabila berlakunya sesi perkongsian idea dan pembentangan, mungkin akan ada idea untuk menambah baik idea sedia ada ataupun berkongsi manfaat daripada idea yang ada, mungkin boleh diadaptasi dan juga diaplikasikan di sekolah-sekolah lain juga oleh pemimpin-pemimpin yang lainnya. Baiklah, kita akan berbicara dengan lebih lanjut, tetapi kita nak rehat dahulu. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini di Bina Upaya Guru Didik TV KPM. Masih menonton Bina Upaya Guru bersama saya Nisa K dan yang berusaha Dr. Muhammad Nuri bin Mustafa dari Institut Aminuddin Baki bercakap mengenai program grill bagi para pemimpin pendidikan, dan saya pasti melihat kepada fasa-fasa yang perlu dilalui dan dilengkapkan oleh para peserta, pasti ada cara menilai ataupun menaksir kejayaan mereka, penilaian dan pentaksiran. Bagaimana peserta ini dinilai, kecemerlangan mereka, markah mereka? Silakan. Terima kasih.
Tadi kita telah bincang tentang apa ni fasa-fasa yang ada apa ni bagi kursus grill ini. Baik. Kan? Jadi setiap fasa itu ada markah-markahnya, kan? Yang kita akan nilai lah, kan? Baik, bagi fasa yang pertama, di fasa yang pertama tadi kita ada ujian pra dan juga pasca kepada apa ni peserta, kan? Jadi ujian ini sebenarnya tidak terlalu apa ni besar dia punya markah dia, kan? Sedikit saja lebih kurang 10%, kan? 10% markahnya. Baik. Tetapi apa yang kita nak tekankan di sini lebih kepada apa ni pengisian modul lah. Baik. Kan? Fasa kedua iaitu fasa apa ni fasa sandaran industri, kan? Semasa mereka buat sandaran di syarikat-syarikat yang terpilih lah. Baik. Semasa mereka pergi buat sandaran, mereka akan membuat refleksi, kan? Apa yang mereka dapat di syarikat tersebut lah, dan mereka akan menulis dalam satu reflective journal. Mereka akan menulis apa yang mereka perolehi daripada syarikat tersebut. Dan kita akan berikan markah di sini sebanyak 10%. Baik. Kemudian semasa fasa yang ketiga iaitu fasa pelaksanaan projek lah. Baik. Jadi semasa ini penyelia akan datang melihat projek yang mereka lakukan. Baik. Dari segi perancangan kita tengok dari segi perancangan mereka macam mana nak sebelum nak buat projek tu, kan? Kemudian perjalanan projek tu, kan? Bagaimana apa ni ada hasil ataupun tidak, kan? Di situ pun ada penilaiannya, kan? Jadi di sini kita akan bagi 20 markah, 20%, baik, kan? 20% dari segi apa ni hasil pelaksanaan projek itu, sama ada baik ataupun kurang baik ataupun sebagainya lah, kan? Kemudian pada fasa yang keempat, PLC, semasa mana mereka buat perkongsian dengan peserta PGB yang lain di daerah mereka, baik, ataupun di tempat yang berhampiran dengan mereka, maknanya kita menjemput apa ni pengetua ataupun guru besar, guru besar yang lainlah, untuk maknanya sama-sama apa ni berkongsi pengalaman, kan, dalam PLC tersebut. Jadi di sini penyelia juga akan menilai para peserta itu sejauh mana maknanya PLC mereka itu baik ataupun tidak, kan? Dan kita akan berikan markah sebanyak 20% juga. 20% lagi. 20%. Dan yang terakhir sekali ialah fasa yang kelima. Fasa yang kelima iaitu kolokium. Kan? Kolokium ini maknanya peserta akan membentang. Baik. Peserta akan membentang hasil projek mereka, kan? Dan mereka juga akan apa ni sebelum membentang mereka akan menyediakan satu montaj, montaj apa ni sekolah mereka lah. Itu dia. Dia panggil video korporat. Baik. Kan? Video korporat. Jadi peratusan markah bagi fasa kelima ini? Fasa kelima markahnya tinggi sikit. 40%. Sebab maknanya mereka kena siapkan hasil apa ni penulisan proceeding. Mereka membuat apa ni video korporat dan juga mereka membentang, dan hari pembentangan itu juga kita ada buat pentaksiran. Maknanya tiga orang peserta terbaik akan terpilih daripada apa ni kolokium yang kita adakan ini. Baik, pemarkahan ini kita boleh orang kata apa kategorikan atau kumpulkan bahagian skala pemarkahan 76 hingga 100%, pemimpin ini akan dinilai sebagai cemerlang ataupun tahap capaian mereka lulus. Sekiranya 51 hingga 75, mereka ini tahap pencapaian mereka baik, betul ya doktor ya? 26% hingga 50% sederhana, tetapi yang mendapat sifar hingga 25% di bahagian ataupun di taraf yang lemah. Jadi ada peserta-peserta yang telah dinilai sebagai cemerlang, tapi secara ringkasnya doktor, apakah antara syarat utama yang lain yang menentukan kejayaan para peserta dan juga harapan kepada hasil latihan grill ini? Sebelum daripada itu saya nak jelaskan bahawa apa ni peserta kursus kita jarang yang tidak lulus. Itu tak ramai lebih. Apa ni sebahagian besarnya akan apa ni memperolehi markah cemerlang. Cemerlang lah. Baik. Baik itu pun jarang. Yeah. Ha. Sebab ini kan apa ni PGB yang cemerlang. Mereka tentunya cemerlang. Betul betul. Kan? Jadi yang apa ni yang tidak lulus tu mungkin kerana mereka sakit, tak dapat meneruskan fasa, tidak dapat melengkapkan apa ni fasa-fasa khusus, kan? Itu dia. Baik.
Untuk maknanya apa ni, selain daripada mereka mempunyai markah-markah tertentu yang kita nilaikan kan. Yang kita nilai paling besar sekali ialah syarat kejayaan itu. Kita tengok dari sudut mana. Kan? Ha, itu dia. Jadi berdasarkan potensi diri yang ada, pemimpin sekolah perlu mengatasi limitasi sempadan kemampuan diri. Maknanya pengetua yang apa ni ataupun PGB yang cemerlang ini, maknanya mereka bila berada dalam kursus ini, maknanya mereka begitu berusaha mengatasi limitasi sempadan kemampuan diri. Maknanya mereka sudah cemerlang, ya, betul, tetapi dicemerlangkan lagi. Dikembangkan lagi kecemerlangannya. Dikembangkan lagi kecemerlangan itu, kan? Baik. Itu dia. Jadi pemimpin sekolah perlu mengaplikasi dan juga mengadaptasi pengetahuan dan kemahiran baru di luar kemahiran biasa. Baik. Melalui pelaksanaan inovasi ke arah membina sekolah yang unggul. Kreativiti dalam merancang projek yang bersesuaian perlu menjadi amalan PGB supaya objektif projek yang dilaksanakan dapat dicapai. Dapat ini paling-paling penting sekali. Maknanya mereka ini apa ni sudahlah maknanya berada di tahap cemerlang. Mereka juga maknanya mencemerlangkan lagi diri mereka dengan adakan projek-projek yang bersifat inovasi. Baik. Daripada kreativiti-kreativiti perancangan mereka. Baik. Saya pasti banyak perkara yang kita nak capai melalui program ini terhadap PGB yang cemerlang ini. Tapi secara ringkas, memandangkan kita telah pun tiba di penghujung Bina Upaya Guru, sedikit harapan ataupun pesanan doktor kepada peserta-peserta program Geri ini di masa akan datang. Baik. Jadi sebagaimana kita maklumi bahawa apa ni kursus grill ini kan boleh dikatakan sebagai satu kursus yang cukup mencabar. Bagi apa ni PGB yang cemerlang ini. Sebab mereka juga ada tanggungjawab di sekolah yang tak terlepas tugas lagi. Hakiki. Tugas hakiki. Mereka juga maknanya merupakan pemimpin ataupun ketua di sekolah yang perlu merancang suarat dan juga sebagainya. Baik. Dalam masa yang sama mereka juga ada apa ni tugasan yang berkaitan dengan kursus ini. Dan inilah yang menghimpitkan masa dan juga mencabar limitasi minda mereka. Baik. Kan? Dengan terpaksa maknanya membuat projek, merancang dan juga sebagainya kan. Tetapi sebenarnya itulah keupayaan seseorang pemimpin yang kita nak lihat. Kan? Itu dia. Maknanya bila mereka mampu apa ni menghadapi himpitan masa, menghadapi cabaran apa ni cabaran minda dan juga sebagainya, tetapi mereka juga maknanya berusaha untuk maknanya apa ni menghabiskan kursus ini dengan jayanya, dengan melaksanakan semua projek-projek yang ada itu dengan jayanya. Ya, memandangkan ada lima fasa yang penuh dengan orang kata apa, onak dan duri cabaran bagi mereka di samping tugasan harian mereka di institusi pendidikan masing-masing. Pastinya mereka ini adalah orang yang menunjukkan contoh yang terbaik, teladan yang terbaik kepada mereka berkhidmat di bawah mereka juga seperti pengetua dan juga guru besar. Baiklah, memandangkan kita telah pun tiba di penghujung Bina Upaya Guru, saya ucapkan terima kasih kepada yang berusaha, Dr. Muhammad Nuri bin Mustafa yang merupakan pensyarah kanan Jabatan Pembangunan dan Kelestarian Institusi Cemerlang dari Institut Aminuddin Baki kerana sudi bersama-sama dengan kita pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak doktor. Semoga kita bertemu lagi. Jangan serik ya. Kita ada banyak lagi perkara yang kita nak kongsikan melalui Bina Upaya Guru. Semoga kita bertemu lagi. Terima kasih kepada semua yang telah menonton hingga ke akhir rancangan. Saya Nisa K. Assalamualaikum dan salam sejahtera.